Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina. Bersatu padu dalam ikatan pun Melayu. Hai Zapi Melayu, kami nak nyuba merangkai kata dalam nyanyian Zapi. Nyanyian Zapi, Zapi Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke Pulau Bangka, ke Belitung membawa sawo. Sungguh beruntung Partai Gerindra dipimpin orang gagah yaitu Pak Prabowo. Sungguh suatu kebahagiaan pada hari ini kita dapat hadir di Rapimnas, di acara yang selalu kita nantikan, kita rindukan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami melapor kepada Bapak Prabowo yang kami hormati dan kami cintai, beserta jajaran seluruh pengurus DPP Partai Gerindra, beberapa kegiatan dan persiapan DPD Gerindra Bangka Belitung dalam menghadapi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada. Yang pertama, konsolidasi partai sudah dilaksanakan hingga sampai ke tingkat ranting ataupun desa. Yang kedua, organisasi Bapilu sudah melaksanakan persiapan-persiapan sampai pada langkah penyusunan calon anggota legislatif dan terus melaksanakan analisa-analisa sosial di tingkat desa yang dilaksanakan oleh para saksi pada tingkat TPS. Dan pada bulan Juli 2021, DPD Partai Gerindra Bangka Belitung telah melaksanakan rakorda yang dihadiri oleh Bapak Sekjen, Bapak Muzani bersama Pak Prasetyo, dengan telah membuatkan suatu keputusan. Yang pertama, meminta kepada Ketua Dewan Pembina Bapak Prabowo Subianto untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Yang kedua, segera melaksanakan sosialisasi pemenangan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami juga bersyukur terus mendapat bimbingan dari Ketua Harian Bapak Dasko sehubungan dengan gerakan-gerakan dalam rangka pemenangan pemilu ke depan. Enaklah terasa teh gaharu, hendak diminum harum baunya. Gemakan Indonesia dengan Presiden baru, mantap Pak Prabowo Presidennya. Kami tak merasa lelah, kami tak merasa lemah, karena kita selalu hampir selalu menang. Tentu kali ini, di Februari tahun 2024, kami akan lebih bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk memenangkan Pilpres dan Pileg. Kami bangga kepada Pak Prabowo yang sampai dengan sekarang tetap tegar, terus semangat, kuat, bahkan tak kenal lelah, berbuat untuk bangsa ini. Pucuk pandan, pucuklah pinang. Pucuk dijemur bawah lentera. Prabowo Presiden, Gerindra menang. Nusantara makmur, rakyat sejahtera. Sejak dulu Bapak selalu menyandang Kolsem 08. Energi Bapak selalu tercurahkan dan tercerahkan di masa-masa muda sampai dengan sekarang. Kolsem 08 sampai sekarang terus menggema. Dari Soekarno sampai ke Jokowi, presiden ke-1 dan pertama sampai dengan presiden ke-7. Insya Allah presiden ke-8 adalah Kolsem 08. Tumbuh bergantung si pucuk sawo, bertepi tujuh si pucuk aren. Bangka Belitung dukung Pak Prabowo, presiden baru Indonesia makin keren. Bapak Prabowo yang kami hormati, secara singkat kami ingin menyampaikan undangan sekaligus mengecek persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan di DPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami telah membangun kantor yang sangat representatif dan insya Allah kantor ini sudah dibangun dan sudah mencapai 95%. Ini sebetulnya ada videonya Pak, tapi saya nggak tahu kenapa nggak diputarin. Bangunan itu sudah hampir selesai dan tinggal furniture,
Dan kami mohon tidak saja seluruh kader Gerindra yang mengundang Bapak untuk meresmikan kantor yang kami banggakan ini, tetapi kami mendapat titipan salam dari tokoh adat kami, dari pemuka agama kami, dari tokoh daerah kami. Sangat rindu akan kehadiran Bapak. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak untuk meresmikan kantor ini. Sekaligus kami ingin Bapak bertemu atas undangan saudara-saudara kami yang sudah sering kami bantu mengataskan nama Bapak Prabowo, sehingga kerinduan masyarakat Bangka Belitung yang sudah 5 tahun, kalau tidak salah Pak, sudah belum lagi dikunjung oleh Bapak. Bapak ke sana waktu pemilu kami, pemilu pilkada, dan kami alhamdulillah menang. Dan waktu pilpres kemarin Bapak terhalang yang datang Pak Hasim. Jadi kami mohon kerinduan masyarakat Bangka Belitung ini Bapak hadir dalam rangka meresmikan kantor yang kami banggakan ini. Di atas lahan 1000 meter persegi, bangunan 2 lantai berdiri megah dengan luas 600 meter. Itulah persembahan kami dalam rangka kami ingin berjuang bersama-sama. Kami berjanji akan berjuang keras dan tidak mengecewakan Bapak. Karena kami terus terang saja, tahun lalu kami kalah. Banyak cobaan, banyak tantangan. Tidak perlulah kami ceritakan di sini, cengeng nanti kita. Tapi ke depan tidak ada alasan bagi kami. Sekarang kami akan siap memenangkan Bapak di Bangka Belitung dan di Indonesia. Terung lempah, dilempah, dikasih serai. Lempah kelapa sama ikan. Gedung Gerindra sudah selesai. Silakan Pak Prabowo untuk meresmikan. Berenang 2 si barakuda, sembunyi 3 si ikan teri. Kalau ingin awet muda, tolong muka harus selalu berseri. Kita harus berseri, kita harus selalu awet muda seperti Pak Prabowo. Semangat terus dan kita menangkan Pilpres 2024. Prabowo! 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 Gerindra! Gerindra! Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bangka Belitung.